Berdasarkan keterangan ahli Reni Kusumawardani dalam perkara ini memberikan keterangan terkait hasil asesmen dengan menggunakan multi-method kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, Ricky Bowo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ferdi Sambo, dan Putri Candrawathi. Namun berdasarkan fakta persidangan, maka kami akan menanggapi keterangan sebagai keterangan ahli yang mengatakan ada kesimpulan terkait peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Candrawathi bersesuaian dengan indikator dengan keterangan kredibel yang disesuaikan dengan kredibilitas asesmen dalam berbagai riset. Terdapat 7 indikator dalam keterangannya memenuhi, ada detail informasi, ada akurasi yang bersesuaian dengan pihak lain, dalam hal ini Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Bowo, Kuat Ma'ruf, dan Susi, agar yang tersampaikan dapat terselesaikan secara teoritis. Kami menanggapi bahwa keterangan ahli doktorande Reni Kusumawardani terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Candrawathi bertentangan dengan keterangan ahli lain yang telah diambil sumpahnya dalam persidangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf dalam persidangan mengatakan bahwa saksi Putri Candrawathi terindikasi berbohong ketika diperiksa dan diberi pertanyaan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang, yang juga dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab 392 9 September 2022. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Muhammad Mustofa, ahli mengatakan pelecehan seksual dapat menjadi motif dalam perkara ini apabila dikuatkan dengan alat-alat bukti, kemudian ahli mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun dikuatkan oleh bukti lain, tidak boleh hanya bertumpu pada satu saja. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Beni Ali dan Susanto Haris mengatakan bahwa saksi Putri Candrawathi mengatakan adanya kekerasan seksual yang dialami di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022 dan pada akhirnya diketahui bahwa tidak ada kekerasan seksual yang terjadi di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan keterangan saksi Susi menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pelecehan di rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 sehingga keterangan para saksi ini tidak sesuai dengan keterangan ahli Reni Kusumawardani yang menyatakan bahwa kesesuaian informasi mengenai pelecehan seksual yang dialami oleh saksi Putri diperoleh dari keterangan Susi dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Putri Candrawathi yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual, padahal ada saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya. Tindakan saksi Putri Candrawathi yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual, padahal saksi Putri Candrawathi adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Candrawathi yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Tidak adanya tindakan saksi Ferdi Sambo meminta visum, padahal saksi Ferdi Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik. Dan tindakan saksi Ferdi Sambo yang membiarkan saksi Putri Candrawathi dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3. Serta keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Candrawathi dan korban Nofriancah Yosua Huta Barat.